Ini in game ya teman-teman ya. Ah, kecilin dulu deh ini. Nah. Ini ya. Kita bisa lihat di sini. Ini poin gue ya, guys ya, 9520 ya, teman-teman ya. 9250, teman-teman. Kalau dilihat add langsung ke orang. Nih, guys. Langsung aja gue bilang ini di Tome kali ini scam, guys. Yang dapat ya lo lihat sendiri, guys, poinnya berapa. Kalian lihat sendiri ya, bisa lihat sendiri poinnya di bawah gue jauh banget, 4000. Gue 9520. Dia 5500, 4020 poin, guys, di bawah gue. Dan dia dapat Tome of Exorcism. Exorcism. Oke, peraturannya apa ini coba? Ketika poin yang dibutuhkan untuk undian sudah penuh, undian akan dimulai. Semakin banyak poin, semakin besar kemungkinan untuk memenangkan undiannya. Setelah pemenang terpilih, hadiah akan dikirimkan ke mail pemenang. Silakan periksa mail setelah undian berakhir. Oke, guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ikutan undian di sini, guys, ya kan? Kalian kan nggak punya koin nih. Ya udah, lu kayak tadi aja return yang gue bilang. Return dan kalian akan dapetin box level 80 dan ya gitu deh, guys. Sebenarnya gue nggak terlalu berharap sama ini, cuman gue berharapnya dengan peraturan yang ada ini akan di apa ya, mungkin dituruti ya dari sistem ya. Tapi aneh loh sistemnya loh, malah yang di bawah gue poinnya malah dapet 9500, gue cuy dia 5500 ya. Mungkin klesimi hoki ya, guys ya. Ah, gila, guys. Nah, makanya tadi yang tadi gue bilang, guys, kita nggak bisa tahu undian di Rox itu real atau scam kalau nggak bandingin kayak gini, teman-teman ya. Karena mungkin menurut gue nih ya, menurut gue lain equipment itu chance-nya mungkin beda kali ya dibikin sama sistemnya ya. Mungkin ada yang bener ini, kayak mungkin yang ini nih. Yang ini mungkin benar-benar diikutin peraturannya dan ada yang enggak diikutin peraturannya. Gue nggak tahu ya, guys, namanya undian ya kan. Tapi kalau memang di gamenya udah bikin peraturan kayak gini, harusnya yang lebih tinggi ya kan poinnya nih, kan bisa dilihat di sini. Ini harusnya di bold nih, guys. Semakin banyak poin, semakin besar kemungkinan untuk memenangkan undiannya. Jadi semakin banyak poin ini, guys, semakin besar kemungkinan untuk memenangkan undiannya. Tapi ya, ya this is Rox, guys. This is Ragnarok X. Gue nggak tahu apa yang dihitung dari mereka di sistemnya ya. Tuh, gila. Ini 105 dapat. Gue nggak tahu, guys, apa yang dihitung di sistemnya mereka ini. Ya jangan berharap lebih lah, ini gacha sih, judi sih. Judi ya, guys ya. Jadi ya jangan berharap, intinya teman-teman ya. Menurut gua di gacha yang kali ini nih scam, guys. Karena yang dapat di bawah poin gua nggak sesuai dengan apa yang peraturan Rox bikin di sini, guys. Oke, mungkin Rox harusnya sih di ROX nih ngejelasin apa maksudnya ini. Ngejelasin aja, guys, makin banyak poin semakin besar kemungkinan untuk memenangkan undiannya. Ngejelasin apa gitu. Ya, itu aja sih, guys. Konten kali ini, guys. Ternyata di gacha yang part 2 ini undian full event corp-nya itu scam menurut gua. Thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dari gua Budin Coklat. Bye.